harus kerja kemana lagi? Di sini ditolak, di sana ditolak. Maaf, Mbak. Gak apa-apa, kok. Sekali lagi, maaf ya, Mbak. Oh, iya. Mas, mana uang buat belanja? Kok malah diem sih? Mana? Aku hari ini belum dapat kerjaan, jadi belum punya uang. Astaga, kamu tuh gimana sih, Mas? Pikiran kamu sebagai suami itu seperti apa? Udah nikahin aku ngajak tinggal di kontrakan bobrok kayak gini, terus aku minta uang aja kamu gak bisa kasih. Mana sih? Gak ada uang. Uang sisa pesta pernikahan kalian itu gimana? Kak, kita minta waktu sampai minggu depan. Insya Allah minggu depan kita lunasin semuanya. Awas loh kalau bohong. Aku gak akan segan-segan laporin kalian ke polisi. Insya Allah enggak, Kak. Gimana ya? Gimana? Kamu tuh emang bener-bener ya? Udah tahu gak punya uang, gak punya apa-apa, ngapain sosok nikahin aku? Insya Allah, istighfar sayang. Gak bisa sok ceramah kamu depan aku ya. Bikin aku tambah pusing. Deh, mendingan sekarang gini aja, kamu temenin aku ke toko emas, kita jual cincin kawin ini dan kita bisa minta bantuan ke Mbak Isa. Mbak Isa siapa? Gak usah banyak tanya kamu, udah cepetan siap-siap. Assalamualaikum. Mak. Lilis pulang, Mak. Astagfirullahaladzim. Mak! Ya Allah. Mak! Mak! Aduh, gimana nih? Tolong! Tolong! Kalian terlilit hutang, kan? Kok dia bisa tahu? Udah, kamu diem aja. Iya, Mbah. Betul, kami terlilit hutang. Makanya kami datang ke sini mau minta bantuan. Bisa kan, Mbah? Nolong sih gampang. Tapi apakah kalian sanggup dengan persyaratannya? Syaratnya apa ya? Kalian harus mengorbankan darah daging kalian sendiri. Maksudnya, Mbak, kita harus korbanin anak kita sendiri gitu, Mbak? Iya. Tapi maaf, Mbah. Kami itu masih pengantin baru, jadi kami belum punya anak. Kalau begitu, berarti kalian nggak bisa. Karena syaratnya memang harus mengorbankan darah daging kami. Maksud kamu? Ya iya, cari perempuan lain supaya bisa kamu nikahin. Gak salah, Pak. Ya gak salah lah. Jadi kalau sampai kita temuin perempuan lain, kamu nikahin dia, terus dia hamil, punya anak kan? Kita kasih anak itu ke genderuwo. Kok kamu bisa sih punya pikiran kayak begitu, Nak? Ya abis udah gak ada cara lain buat bayar utang kita, gimana sih kamu? Udah, lanjut yuk kita cari perempuan, pokoknya. Ya Allah, cari uang kemana lagi buat membayar biaya pengobatan emak. Buat biaya rumah sakit aja aku perlu 2 juta. Belum lagi buat berobat jalannya. Udah murah banget. Emang umurnya berapa? Ya harga
standar aja. Lagi itu udah murah banget mas buat kita, ya nggak? Makanya. Iya, kita kasih harga spesial itu berdua. Ah, kemalan. Lah kenapa? Kok bisa begitu? Tawarannya pahit deh. Hanya. Iya. Aduh, malah lewat situ lagi gimana ya? Sepi banget ya makannya. Ngapain kamu kesini? Kamu mau cari mangsa di sini? Ini wilayah daerah kekuasaan kita. Pergi sana. Woi, sana. Aduh ya Allah. Pergi kamu. Ikut saya. Stop. Mas. Ada apa lagi sih? Perempuan itu kayak cocok deh jadi istri kedua kami. Cocok kamu, aku gak mau nikah sama perempuan malam. Emang mau nikah sama siapa? Jangan ketinggian kamu mimpinya, biar pertama juga bisa. Ayo turun cepetan. Papa tunggu, Pak. Ayo. Gak paham, Bapak mesti percaya saya bukan PSK. Pak, tolong Pak, saya bukan. Lepasin Pak. Benar apa yang dibilang perempuan ini tadi, bukan PSK tapi sepupu saya. Iya kan Mas? Iya benar. Dia sepupunya istri saya Pak. Maaf, karena saya kira beliau adalah PSK yang suka makal di jalan ini. Enggak kok Pak, tadi saya cuma lewat doang. Ya sudah, sebaiknya kalian pulang. Selamat malam. Malam. Pak. Terima kasih ya. Mungkin kalau nggak ada kalian, saya nggak tahu. Pasti saya udah dibawa sama terantip itu. Enak banget ya, cuman bilang makasih. Tahu dong, di dunia kan nggak ada yang gratis. Maksudnya, saya mesti gimana ya? Karena kita berdua udah nolongin kamu, kamu harus ikutin nolongin kita. Dan saya mau kamu bersedia menjadi istri kedua suami saya. Jika tidak, saya akan panggil kembali petugas terantip itu untuk menangkap kamu dan masukin kamu ke penjara. Ya Allah, apa yang mesti aku lakukan ya Allah? Gimana? Jawab dong. Insya Allah saya bersedia. Ayo.